Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Omande. Perkenalkan, nama saya Arimi Maeda. Saya Farisa Dina. Saya Nikmatul Kurnia. Saya Aristia Desi. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang masalah pernafasan. Jadi boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aristia Ayu. Saya dokter internship dari Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang penyakit pada saluran pernapasan. Jadi apa aja sih dok penyakit di pernapasan itu? Oke, jadi sebelum kita bahas tentang penyakit pernapasan, kita harus tahu dulu sistem pernapasan kita terdiri dari apa saja. Pertama itu dibagi menjadi sistem pernapasan atas dan sistem pernapasan bawah. Sistem pernapasan atas itu terdiri dari hidung, faring, laring, sampai trakea. Sedangkan sistem pernapasan bawah itu terdiri dari bronkus dan bronkiolus serta alveolus. Bayang penyakit pada sistem pernapasan itu ada bermacam-macam. Pertama itu penyakit kongenital atau penyakit bawaan yang biasanya diidap oleh bayi-bayi yang baru lahir dengan kelainan bawaannya. Lalu yang paling tersering adalah infeksi. Jadi infeksi itu bisa dari hidung, contohnya flu atau faringitis, laringitis, atau di paru-paru bisa terjadi infeksi, contohnya terjadi pneumonia, bronkopneumonia. Lalu ada juga keganasan atau neoplasma yang disebut dengan kanker. Kanker bisa terjadi pada faring, pada laring, bahkan ke paru-paru juga. Lalu ada juga karena trauma dan penyebab-penyebab lain. Penyakit apa aja sih dok yang terjadi pada remaja? Penyakit pernafasan paling sering pada remaja itu biasanya disebabkan oleh infeksi. Jadi biasanya flu, batuk pilek, sakit menelan, sakit tenggorokan, suaranya hilang. Paling sering terjadi pada anak-anak remaja. Selanjutnya, jadi sekarang kan lagi hits tentang virus corona nih. Gimana tanggapan dokter tentang virus corona? Oke, jadi sebelum kita tahu virus corona itu apa, jadi virus corona adalah salah satu virus yang menyerang pada sistem pernafasan manusia. Nah, virus ini tuh ditularkan pertama dari hewan ke manusia, lalu sekarang sedang dicari apakah ini menular dari manusia ke manusia. Virus itu memang biasanya pada tahap awal akan memberikan gejala seperti batuk, demam, bahkan bisa sampai sesak nafas karena infeksinya menyebar sampai ke seluruh paru-paru. Virus itu disebarkan oleh droplet. Jadi kalau misalkan ada orang yang batuk karena virus corona, jika dia menular, batuk mengeluarkan dahak dan dahaknya diterima oleh orang lain ke mata, ke hidung atau ke mulut atau terpegang tangan, lalu dia orangnya pegang mata atau masukin ke tangan ke mulut, itu bisa tertular virus coronanya gitu. Jadi penggunaan masker itu sebaiknya hanya digunakan kepada orang yang sakit, karena orang yang sakit yang mempunyai efek untuk menularkan kepada orang lain, sedangkan orang sehat itu tidak perlu perlindungan dalam bentuk masker. Salah satu yang bisa dilakukan oleh orang sehat untuk mencegah virus corona itu adalah pertama, jaga kebersihan. Jadi jangan lupa cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Atau kalau misalkan nggak ada sabun dengan air mengalir, bisa menggunakan hand sanitizer. Tetapi sampai saat ini, penelitian sekarang, cuci tangan pakai sabun menggunakan air itu paling baik untuk mencegah penyebaran virus. Lalu jaga kebersihan juga, mandi 2 kali sehari, lalu jangan lupa makan makanan yang bergizi, makan vitamin, olahraga, dan istirahat yang cukup. Selain itu, kalau untuk yang sakitnya harus tahu etika batuk. Jadi kalau kita batuk, kita tidak boleh batuk menutupi menggunakan tangan, apalagi daerah telapak tangan, karena telapak tangan kita akan kontak dengan orang lain, nggak tahu pegang atau salaman gitu. Jadi kalau batuk itu menggunakan daerah dalam dari tangan, dibatukkan seperti ini, atau batuk menggunakan punggung tangan. Lalu kalau misalkan batuk, nanti cuci tangan setelahnya. Jadi untuk mencegah virus corona, pertama jangan panik. Virus corona ini sama seperti virus-virus yang lain yang menyebar bila kita tidak menjaga kebersihan. Tuh. Lalu pada saat ini penyakit virus yang disebabkan oleh virus corona ini lebih sering terjadi, lebih sering memburuk pada pasien-pasien yang sudah tua atau mempunyai
pemberat lain, penyakit pemberat lain, contohnya seperti sudah punya penyakit HIV atau punya penyakit gula atau ada penyakit-penyakit yang lain. Dan pasien-pasien yang merokok itu, orang-orang yang merokok itu lebih sering terkena infeksi pernapasan lebih sering. Jadi jangan sampai merokok, karena rokok itu menurunkan sistem imun di saluran pernapasan kita. Terima kasih, udah bagus sekali ya penjelasannya. Iya, oke. Terima kasih dok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.